Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah judul Sayap Elang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarannya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Anak-anak, apakah kamu pernah bermimpi dirimu jatuh? Kadang-kadang saya mengalaminya, dan itu agak menakutkan. Mungkin itu sebabnya mengapa saya tidak terlalu bersemangat untuk naik roller coaster atau lift ski, atau bahkan melewati jembatan yang sangat tinggi. Namun, satu makhluk menakjubkan yang suka terbang tinggi adalah Raja Wali. Alkitab memiliki banyak referensi untuk elang dan cara mereka terbang. Dapatkah kamu bayangkan bagaimana rasanya terbang dengan sayap elang? Kedengarannya jauh lebih menarik daripada roller coaster. Tetapi bagi elang, terbang itu tidak selalu hanya untuk bersenang-senang. Kadang-kadang itu sebagai sekolah. Seorang ahli alam bernama F. E. Schumann menulis tentang memperhatikan induk elang dan bayinya. Dia mengatakan, induk elang emas memulai dari sarang di ujung tebing dengan anaknya. Induk elang itu membiarkan anaknya jatuh sekitar 30 meter. Lalu ia akan menukik di bawah anaknya. Sayapnya dilebarkan dan anaknya akan turun di punggungnya. Induknya akan melambung kembali ke puncak dengan anaknya dan mengulangi proses itu. Saya rasa jarak tertinggi ia membiarkannya jatuh adalah 45 meter. Wow, 45 meter itu setinggi bangunan yang lebih dari 10 lantai. Apakah kamu berpikir elang kecil itu takut ketika ia jatuh? Atau apakah kamu berpikir bahwa pada saat itu elang muda mempercayai ibunya untuk menangkapnya dan ia menikmatinya? Mungkin itu terlihat seperti sebuah permainan untuk si elang kecil. Atau mungkin dia menyukai belajar untuk terbang. Anak-anak, jika elang muda itu bisa mempercayai ibunya, lalu bagaimana dengan kita yang harus lebih percaya kepada Bapa kita di surga yang hanya menginginkan yang terbaik untuk kita? Marilah kita semua berencana untuk bertemu di surga dan pergi terbang bersama-sama seperti elang. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Anak-anak, belajar dari seekor anak elang yang sangat mempercayai induknya. Ketika ia dilempar dari ketinggian, tidak ada rasa takut dalam dirinya, karena anak elang itu percaya bahwa induknya tidak akan membiarkannya celaka. Anak-anak, jika anak elang yang kecil itu percaya kepada induknya, lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga menaruh rasa percaya kita kepada orang tua kita? Dan terlebih, apakah kita juga menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan kita sementara pergi untuk menyiapkan rumah bagi kita di surga? Anak-anak, sebagaimana anak elang yang begitu percaya kepada induknya, maka kiranya kita juga akan menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan kita yang selalu melindungi kita. Marilah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan di awan-awan, untuk terbang bersamanya menuju surga yang telah Ia sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sementara kita mempersiapkan diri kita untuk terbang bersamanya seperti elang menuju surga yang mulia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells me so.